Seni Ciki. Hai anak-anak, lihat itu teman berbulu kita yang lucu. Ayo menggambar. Mulai dengan gambar wajah. Dan sekarang tubuh dan kaki depannya. Mudah dan sangat menyenangkan. Hidung imut dan mata besar. Mari menggambar suguhan lezat untuk teman kita. Jangan lupa telinganya. Dan jangan lupa ekornya. Akhiri dengan garis tepi yang rapi dan bagus. Luar biasa! Dan sekarang ayo mewarnai. Warna krem untuk anjing kita. Kecil. Ayo lanjutkan. Sekarang bagian tubuhnya. Bukankah anjing juga favoritmu? Ayo warnai telinganya dengan warna coklat. Yang satunya juga. Kita hampir selesai. Untuk hidung, warna coklat tua. Ekornya juga. Yeay, selesai. Bukankah dia anjing kecil yang lucu? Hai anak-anak. Lihat katak kecil yang lucu. Ayo gambar. Buat garis melengkung untuk mulutnya. Mata bulat besar. Hubungkan kedua sisinya.
Sekarang untuk tangannya, jari-jari dengan lingkaran di ujungnya. Kaki dan jari kaki juga. Iya, seperti ini. Mari menggambar lengan dan kaki sebelahnya. Gambarlah matanya dan beberapa bintik di tubuhnya. Sangat mudah, bukan? Ayo mulai mewarnai dengan warna hijau tua di bagian mata. Dan hijau muda untuk bagian wajah. Halo Tuan Katak. Ayo lanjutkan. Dan dengan rapi mewarnai seluruh wajah. Selesai. Sekarang mari warnai kedua lengannya. Kaki. Wah, ini sudah terlihat bagus. Tahukah kalian bahwa seekor katak menyerap air melalui kulitnya? Jadi, mereka tidak perlu minum sama sekali. Dan kita hampir selesai. Isi bintik-bintik dengan warna hijau tua. Untuk bagian bawah, dan wajah juga. Kita bisa mewarnai seluruh tubuhnya dengan warna neon kuning cerah. Wah, katak kecil yang lucu. Sentuhan terakhir, ayo tambahkan garis tepi yang rapi. Jangan lupa lidah. Wuhuu, ini teman kita Tuan Katak. Sampai jumpa lagi. Hai anak-anak. Untuk menggambar kupu-kupu yang indah, mari kita mulai dengan sayapnya, tubuh kecilnya, sayap satunya lagi, dan antenanya.
sangat mudah. Mari tambahkan juga detail cantiknya. Garis melengkung dan lingkaran kecil. Wow, ini akan terlihat bagus. Saatnya mewarnai. Mari kita mulai dengan warna emas. Warnai tubuhnya. Dan beberapa detailnya juga. Lalu warna merah. Dan warna hijau. Biru yang indah. Dan warna merah muda. Selanjutnya, kita gunakan warna ungu. Lalu warna hijau kebiruan. Dan lengkapi dengan warna magenta. Sangat berwarna dan ajaib, seekor kupu-kupu. Ayo buat pesawat ruang angkasa hari ini. Buat setengah lingkaran dan 5 garis miring. Hubungkan garis-garis ini dengan 2 garis melengkung di bawah. Bukankah ini mudah? Ayo sekarang buat kaki untuk pesawat ruang angkasanya. Ini sangat menyenangkan, bukan? Ayo buat tombol-tombol untuk menjalankannya. Pesawat ruang angkasa kita sudah jadi. Ayo warnai sekarang. Ayo warnai garis dengan warna hijau. Warna merah. Kuning. Dan merah muda. Sekarang warnai setengah lingkaran dengan warna biru langit. Hampir selesai. Ayo warnai garis melengkung dengan warna biru tua. Warnai kaki pesawat ruang angkasa dengan warna oranye. Ini dia, pesawat luar angkasa kita sudah siap. Ayo bersenang-senang dan bertualang. Apakah kalian siap menggambar? Ayo kita mulai. Untuk brokoli, buat garis melengkung, satu di bagian bawah juga. Gambar kepala dengan bentuk V dan hubungkan dengan garis lengkung ke bawah. Gambarlah mata dan pupilnya. Warnai. Tampak hebat. Gambar alis dan senyum lebar untuk brokoli kecil kita yang bahagia. Sekarang hubungkan bentuk V dengan garis lengkung kecil dan gambar bentuk seperti awan untuk kepalanya. Ya, seperti itu. Sekarang kacang polong yang enak. Mulailah dengan lingkaran kecil, mata senyum bahagia. Kacang manis kita melompat kegirangan. Gambar lengkungan. Apa ini? Iya, kacang polong yang lainnya. Bukankah ini mudah? Ayo buat karya kita lebih baik dan yang bagus, bikin garis tepi. Lanjutkan saja.
Sekarang, bagian terbaik adalah warnai. Mulai dengan warna brokoli, yaitu warna hijau tua. Mewarnai adalah favoritku. Tuan Brokoli sudah terlihat bagus. Untuk tangkainya, ayo gunakan warna hijau muda. Brokoli sangat sehat dan sangat enak juga, bukan? Tambahkan sedikit warna biru untuk matanya. Dan oranye untuk senyumnya. Bagus! Untuk kacang polong, gunakan warna hijau muda dan mulailah mewarnai. Bukankah mereka kacang polong kecil yang lucu? Dan terakhir, ayo kita warnai polong dengan warna hijau tua. Wuhuu, kita selesai. Ini dia, brokoli terlezat dan kacang polong paling bahagia. Hei anak-anak, cucu! Ayo menggambar kereta. Mulai dari jalurnya. Dan sekarang keretanya. Tambahkan lampu depan dan jendela juga. Ayo selesaikan gambar keretanya. Ini sangat mudah. Pokoknya ikuti saja. Tambahkan semua jendela. Dan lebih banyak detail untuk kereta yang sempurna. Dan sekarang waktunya mewarnai. Pertama warna coklat. Sekarang warna biru langit. Merah muda untuk bagian depan dan samping juga. Ini akan menjadi kereta terkeren. Warna kuning untuk membuatnya sangat cerah dan menyenangkan.
Ayo gunakan warna biru langit untuk semua jendelanya. Warna jingga akan terlihat bagus. Ayo warnai dengan cepat. Dan yang terakhir, sentuhan warna biru. Kereta kita telah selesai. Semoga kalian bersenang-senang. Halo anak-anak. Apakah kalian tahu siapa itu Ariel? Dia adalah Putri Duyung. Putri Duyung di bawah laut. Maukah kalian menggambar Putri Duyung hari ini? Ya? Ayo mulai. Dimulai dari membuat rambutnya yang panjang. Dan wajahnya. Ini mudah, bukan? Gambar matanya dan juga bibir. Bisa kan mengikutinya? Sekarang ayo gambar badannya. Aku juga ingin jadi Putri Duyung. Pasti menyenangkan hidup di bawah laut. Putri Duyung punya ekor juga. Ayo gambar ekornya. Putri Duyung kita siap? Sekarang ayo gambar teman-temannya. Gambar gelembung. Jangan lupa gambar rumput laut. Tada, gambar kita sudah jadi. Sekarang bikin garis tepinya. Sekarang ayo mewarnai. Warnai badan dan wajahnya dengan warna kulit. Aku sering mimpi bahwa aku adalah Putri Duyung loh. Warnai rambutnya dengan warna merah muda.
Sekarang warna ungu. Dan biru untuk ekornya. Yeay, kita hampir selesai. Warnai bubble-nya juga. Jangan lupa warnai kerang dengan warna oranye. Ayo lanjutkan. Warnai rumput laut dengan warna hijau. Warna kuning untuk ikan-ikannya. Sedikit warna hijau muda. Warnai kalungnya juga dengan warna biru ya. Putri duyung kita sudah siap untuk berenang di lautan. Hai anak-anak, hari ini kita akan gambar pesawat. Seperti biasa, bikin garis tepi dulu, bikin jendelanya. Sekarang ayo warnai. Warna merah muda. Aku sangat suka warna merah muda. Di sekitar jendela, tetap di antara garis. Kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri. Ya, itu dia. Kalian melakukannya dengan baik. Apakah kalian suka pesawat? Apakah kalian pernah terbang kemanapun? Aku juga. Aku telah terbang ke seluruh dunia. Luar biasa, bukan? Persis seperti burung menentang gravitasi. Apa pesawat favorit kalian? Apakah kalian suka yang besar itu? Boeing 747. Aku juga. Ayo teruskan. Kita hampir selesai. Ini menyenangkan, bukan? Oh, sempurna. Waktunya mendekorasi sedikit detail di sana-sini, seperti sayap. Dua yang utama di samping dan dua di ekor. Sayap warna kuning. Itu sangat luar biasa. Sangat cantik. Tidakkah menurutmu itu bagus? Sama seperti bulu burung. Menyenangkan. Ayo kita menggambar 3 jendela persegi. Menggunakan pena warna kuning. Sekarang untuk jendelanya warna biru pucat. Warna kaca yang indah dan hampir selesai. Cemerlang. Ayo kita taruh sedikit hilauan di jendela. Tambahkan mata. Selanjutnya apa?
Tambahkan mulut. Dan pipi merah muda. Jangan lupa lidah. Pesawat yang keren. Lihatlah balon udara ajaib yang terbang ini. Ayo mulai. Sebuah kotak untuk ranjangnya. Dua garis untuk menghubungkan pinggirannya. Dan sebuah balon besar. Tutupi balon dengan garis lurus. Dan selesai. Saatnya mewarnai. Mulai dengan warna merah. Kemudian warna hijau. Warna ungu juga ya. Warna emas. Merah muda. Biru sian. Oranye. Hijau. Dan merah lagi. Wah, balon yang indah. Ayo cepat selesaikan. Warna hijau laut untuk pinggirannya. Dan emas untuk detailnya. Yeay! Siap untuk terbang? Wuhuu! Ini sangat ajaib. Ini balon udara kita yang indah. Sampai jumpa lagi. Subscribe dan tonton video lainnya. Seni Ciki.